Anom, saya Talent. Rasa dari panitia sudah siap untuk sudah memberikan tanda. Oke. Okay. Dan selanjutnya bersama-sama kita saksikan drama tari Gawai Bumi Sumber Soko yang mengangkat judul Bujang Ganong. Dipersilahkan. Direk, ana apa iko? Sik tak deloke. Iya, delok ana. Direk, ana ganongan. Lho. Sik tak deloke. Iya, delok ana. Here, ana ganongan. Lho, iya ta. Ayo ndelok, ayo ndelok. Ayo, ayo, ayo. Woro-woro. Woro-woro iki ditujuno kanggo kabeh rakyat. Bahwa Gusti Putri Sri Kedaton ngadakne sayembara kanggo golek pendamping. Sopo wae sing bisa lulus melewati sayembara iki bakal berhak dadi pendamping Gusti Putri lan otomatis bakal dadi Gusti Pangeran Kedaton. Anapun bentuk sayemborone ya iku nyiapake hal-hal sing kasebut iki. Nomor siji ya iku nyiapno tumpeng sak gubuk penceng. Nomor loro nyiapno gong sinoro sunyo. Nomor telu nyiapno endok tengu sak ungkang. Nomor papat nyiapno kebo sak pasang lan nomor limo nyiapno rojo brono. Sopo wae sing bisa lulus uji syarat kasebut bakal dadi pendamping Gusti Putri Sri Kedaton. Mbok, kula pamit nyuwun restu badhe tumut sayembara Kedaton. Tapi Li, saingane akeh. Jelase kabeh wong sing melu gawe cara elek kanggo menangno sayembara iki. Mboten napa, Mbok. Kula siap nglawan sedaya bentuk perlawanan. Sing penting sakniki, kula nyuwun restu panjenengan, Mbok. Ya wis, Li. Kowe tak restui. Sing penting kudu ngati-ati lan tetep jujur ning sayembara iki, yo Le. Injih, Mbok. Ngestokaken dawuh.
Darno, mandeko. Ojo mok terus no pelakumu. Nek pancene kuwi jek arep urip suwe, mulio gak usah melu sayemboro iki. Sepurani Dalimas, bukane sayemboro iki kanggo kabeh wong. Dadi aku yo melu sayemboro iki. Opo kabeh wong? Wong jarimu. Ngacau. Rupamu iku duduk rupane wong. Kowe iku siluman, duduk manungsa. Dadi kowe ra pantes melu sayemboro iki. Mulya, tambah tak pateni kowe nek jek pancet ngenyek. Sepurane Dalimas, Basyo sampean kan yoyo rupaku lan ngancam aku. Aku tetep gak bakal mandek. Tekadku wis kuat gawe melu sayemboro iki. Nek sampean ape menghalangi aku, yo monggo. Mare kisah iki nang kene. Opo? Kurang ajar. Sing ngalingi tekadku bakal tak lawan sampai ambaanku entek. Kula dugi ing kedaton niki kangge tumut sayembara ingkang Gusti Putri selenggarakaken. Monggo sak menika hasil sajian sayembara kula.
setelah melakukan penilaian, secara keseluruhan hasilnya sesuai. Namun maaf, kamu tidak bisa aku nyatakan berhasil. Ampun Gusti, mohon maaf jika kulo lancang. Nopo alasanipun kok kulo mboten berhasil? Padahal barang-barang saya mboro sampun kulo siapakan sedoyo. Nopo masalahipun Gusti Putri? Masalahe mung siji, wujudmu. Aku gak iso nerimo awakmu dadi pendampingku. Wujudmu orang ngrupakno wujude manungsa. Kedaton iki kedudukane dukur. Kudu duwe pemimpin sing negani lan pantes. Tapi Gusti Putri, woro-woro saya mboro mung nyampeaken kangge sapa wae sing berhasil bakalan cukup. Nek pancene kamu pengin berhasil, ana syaraté meneh. Wujudmu kudu berubah dadi kaya wong normal liyane. Pripun carane Gusti Putri? Wujud kula pun ngenten niki saking lahir. Iku urusanmu, dudu urusanku. Pengawal. Sing sejatine gawe kue ketok sengsoro. Sang Mahayogi, sak terengipun kulo bujang gano ngaturaken hormat. Yo, tak tompo. Ngapunten sak terengipun kulo mantun mengalami penolakan saking sayemboro kedaton. Padahal kulo pun berhasil uji sayemboro. Namun Gusti Putri nolak kulo. Apa alasane? Alasane pun niku, wujud kulo sing buruk niki. Kulo boleh ngeroso nek urip kulo niki sio-sio. Ora ono sing sio-sio le. Kabeh urip iku nggawa manfaat, termasuk uripmu. Nek pancene beto manfaat, kenging nopo kulo kok koyo ngeten niki? Dianiaya tangga karena rupa lan sak niki dicampakaken saking sayembara. Kula niki mboten wonten manfaate Sang Mahayogi. Sengsaramu bakal entek. Saiki kue bakal nerima manfaate urip krono tekad lan ketulusan hatimu le. Apa niki? Wajahku lho kok berubah? Yo iku le, yo iku wajahmu sing asli. Wajah songko atimu. Aku mung balik nih jati diri nih wajahmu. Wes, saiki bali oneng kedaton. Jaluen, opo sing wes dadi jatahmu. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun Sang Mahayogi. Ngesto akan dawuh. Thank you.
pripun Gusti Putri, peserta sayembara mboten wonten sing mriki selain tiang buruk rupa niku wau. Entahlah, tampaknya yang berhasil melewati sayembara memang hanya orang buruk rupa tadi. Tapi mau bagaimana lagi? Ia buruk rupa. Aku tidak bisa menerimanya demi martabat kedaton ini. Kulo ngaturakan hormat dateng Gusti Putri Sri Kedaton. Apa tujuanmu kemari? Maksud kedatangan hamba kemari adalah ingin mengikuti sayembara. Ikut sayembara? Monggo. Endi sajian uji sayemboromu? Tunjukkan padaku segera. Gusti Putri, sajian kulo inggih menika. Nomor setunggal, tumpeng sak gubuk penceng. Engkang nomor kalih, gongsi noro sunyo. Engkang nomor tiga, endok tengu sak ungkal. Ingkang nomor papat, kebo sak pasang. Lajeng ingkang nomor gangsal, Rojo Brono. Niku sajian sayembara kulo Gusti Putri. Sajiannya lengkap dan sesuai dengan syarat-syarat sayembara. Namun, kamu sebenarnya siapa? Kukira tidak ada lagi yang bisa melewati sayembara ini selain orang buruk rupa yang pernah kemari beberapa jam yang lalu. Memang tidak ada lagi yang bisa melewati sayembara ini selain orang buruk rupa itu, Gusti Putri. Maksudmu apa? Karena sejatine orang buruk rupa niku wau inggih menika kula, Bujang Ganong. Kamu, Bujang Ganong, bagaimana bisa? Apapun bisa terjadi bagi siapapun yang memiliki tekad kuat dan hati yang tulus, Gusti Putri. Saat niki, kulo nagih janji sayembara. Baik, sajian sayembaramu kuterima dan tagihan janjimu kuturuti. Kini, aku putuskan dan umumkan bahwa kamu berhak menjadi pendampingku sekaligus menjadi Gusti Raja di kedaton ini.